Hai, bertemu lagi dengan channel Heza. Jangan lupa subscribe, tinggalkan tanda loncengnya ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Kita akan menggabungkan tiga unsur dari cover ya. Nah, jadi cover itu terdiri dari cover depan, kemudian ada cover belakang, kemudian ada namanya punggung cover. Nah, ini akan kita coba gabungkan menjadi dalam satu tampilan ya. Jadi dalam satu tampilan ini nantinya akan terdiri dari cover depan, punggung, dan cover belakang. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan pisau lap. Kita tinggal buka pisau lap. Nah, di sini ada sebuah kertas kerja. Nah, kertas kerja yang kita gunakan itu harus kita sesuaikan dulu ukurannya ya. Caranya dengan mengklik titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Kemudian ada image size. Nah, di sini untuk ukurannya 2010 untuk bagian width. Kemudian untuk height-nya itu 1400. Nah, seperti ini adalah tampilan dari kertas kerja yang akan kita gunakan. Nah, di sini otomatis akan ada tulisan new text. Ini kita hapus saja dengan mengklik icon tong sampah ya, kemudian klik OK. Nah, teman-teman tinggal menambahkan cover depan, punggung, dan belakang ya, itu dengan cara mengklik icon tambah pada pojok kiri atas, kemudian from gallery, kemudian mencari tempat atau gambar yang sudah disiapkan. Nah, di sini untuk cover depan tinggal checklist. Nah, di sini kita posisikan di sebelah sebelah kanan ya. Nah, kita tinggal mengatur besarnya disesuaikan dengan kertas kerja yang sudah kita atur tadi. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan cover punggung. Kita cari di tempat penyimpanan checklist. Nah, kita tinggal menyusunnya seperti ini. Oke, kemudian kita ambil cover bagian belakang. Kita tinggal menambahkan di sini. Oke, sudah jadi ya teman-teman ya. Ini sangat mudah sekali. Selamat mencoba. Kita tinggal save. Pilih ultra, kemudian save to gallery.